Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to AutoClick YouTube channel. Bersama saya Salman Gimbal. Kali ini saya akan membahas Volkswagen tipe 1 atau lebih dikenal di Indonesia sebagai PW Kodok. Namun jangan lupa sebelum saya mereview video ini, kalian like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Satu lagi, nyalain loncengnya ya, agar notifikasi dari video-video AutoClick channel kalian bisa dapat terus terupdate, oke? Mobil Volkswagen tipe 1 ini pertama kali diproduksi atau dipopulerkan oleh presiden atau pemimpin Jerman pada masanya, yaitu Hitler. Mobil ini pertama diproduksi pada tahun 1938 dan sempat dihentikan, lalu diproduksi kembali pada sampai tahun 2006. Mobil PW ini pertama dibuat di tahun 1938 sampai tahun 2006 itu sekitar 21 juta produksi ya, sekitar 21 juta produksi. Dan mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1940 dan sampai tahun 1976. Nah, kebetulan ini mobil tahun 1975. Jadi setelah mobil ini keluar, satu tahun setelah itu, maka dari pihak Volkswagen sudah tidak mengeluarkan lagi. Jadi stop untuk masuk ke Indonesia. Karena waktu itu menurut berita itu stop produksi dulu dan dilanjutkan lagi sampai tahun 2006. Pada awal produksi, mobil ini hanya memiliki silinder 1100cc. Namun setelah tahun 60-an, bertambah lagi jadi 1200cc, dan untuk yang ini itu 1300cc, 40 horsepower dan 7 berbanding 1. Mobil ini sangat unik dan mudah dikenali ya, karena dari bentuknya. Dan satu lagi, mobil ini mobil jadul yang memiliki mesin di belakang ya. Jadi di depan ini ada ban serep aja. Di sini ban serep dan mesinnya di belakang. Itu keunikannya dari mobil PW ini. Nah, ini mesinnya di belakang guys. Oke. Nah, ini tipenya VW 1303. Jadi silindernya itu 1,3 dengan horsepower 40 dan kompresi perbandingannya 7,1. Untuk mobil di usia tahun 73 ini, mobil ini sangat digandrungi dulu oleh masyarakat. Namun hanya karena keterbatasan stok, jadi mobil ini jarang sekali bisa terlihat di jalanan-jalanan Indonesia dulu pada awalnya. Nama di luar negerinya itu adalah Volkswagen tipe 1. Namun di Indonesia lebih dikenal dengan PW Kodok karena bentuknya yang seperti kodok. Loncat-loncat guys. Jadi loncatannya mantap, PW Kodok. Oke guys, pembahasan untuk eksterior. Mungkin eksteriornya tidak mengalami perubahan yang drastis. Ini masih full orisinil, hanya udah di-repaint aja Pak guys ya. Nah, untuk interiornya, come on. Nah, untuk interiornya, ini juga masih orisinil guys. Cuma ini tip-tip yang zaman sekarang. Untuk speedometer juga masih orisinil. Nah, ini setirnya juga. Ini dashboardnya masih bawaannya aja. Jadi ini mobil tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu dari pertama produksi. Karena kita masih menjaga orisinalitasnya, walaupun ada berbagai part yang sudah tidak orisinil. Nah, untuk transmisi mobil ini tipikalnya tipikal mobil Eropa, banyak digunakan juga oleh BMW dan mobil lainnya. Ini memiliki untuk atret kita harus menekan dulu ke bawah lalu digeser gini ke sini. Untuk gigi 1, 2 dan 3, 4 semuanya sama. Cuma untuk mundur dia harus ditekan dulu baru dipundurin. Nah, itu keunikannya untuk mobil Eropa. Untuk interior, kita masih standar ya, nggak ada perubahan-perubahan yang berarti nih, masih standar-standar aja. Karena ini
mobil harian. Jadi kita nggak buat kontes, buat apa-apa. Jadi saya di sini mereview itu bukan karena mereview ada modifikasinya dan lain-lain. Saya hanya mereview mobil yang standarnya aja. Jadi ini mobilnya standar, tidak ada perubahan apa-apa. Hanya saja karena ini mobil untuk harian dan sokop aja. Oke guys, ini review singkat tentang mobil Volkswagen tipe 1 atau lebih dikenal dengan PW, atau lebih dikenal lagi dengan PW Kodok. Sekian reviewnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya agar kalian semua bisa update tentang video-video terbaru dari channel AutoClick.